Assalamualaikum and hi everyone. Hari ini Madam nak ajar chapter 1, physical quantities and measurement. Tapi fokus Madam untuk Madam ajar hari ini adalah dimension sahaja. So kita tengok kepada learning outcome untuk dimension. First one is define dimension. Second one is determine the dimension of derived quantities. And finally, verify the homogeneity of equation using dimensional analysis. Okay, kita pergi kepada first learning outcome untuk dimension, define dimension. So, what is dimension? Dimension is a technique or method which the physical quantity can be expressed in terms of combination of basic quantities. So it can be written as a physical quantity or you each symbol. Maksudnya untuk buat dimension ni kita boleh write down dia dalam physical quantity ataupun symbol untuk the physical quantity. Table di bawah menunjukkan basic quantity. So ada 6 dekat sini yang perlu kita hafal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama adalah mass. So, kalau kita tak tahu simbol untuk mass, kita boleh pakai physical quantity untuk mass. So, kita kena letakkan, untuk buat dimension untuk mass, kita kena letak square bracket. Ataupun kita dah tahu dia punya simbol untuk mass adalah small m. So, kita letak small m. So, simbol untuk dimension adalah capital M. Unit untuk mass adalah kilogram. Untuk length, kita kena letak square bracket untuk buat dimension. Ataupun kita boleh pakai simbol untuk length, small l. Okay, simbol untuk dimension untuk length adalah capital L. Unit adalah meter. Untuk time taken, kena letak square bracket. Okay, simbol untuk dimension untuk time adalah capital T. Unit adalah second. Untuk electric current, kena letak square bracket. Okay, simbol untuk electric current adalah A or I. Unit dia adalah ampere. Untuk temperature, kena letak square bracket untuk buat dimension. Ataupun kita letak square bracket untuk simbol untuk temperature. Simbol dia ada simbol untuk dimension untuk temperature adalah theta. Dan unit dia adalah Kelvin. Okay, last sekali adalah amount of substance. Kena letak square bracket. Ataupun kita letak simbol untuk amount of substance, capital N. Dan simbol untuk dimension dia adalah capital N. Dan unit dia adalah mole. So, di sini kesimpulan yang boleh Madam buat. Kalau kita nak buat dimension, untuk perkara pertama kita kena buat adalah kena buat square bracket. Square bracket untuk mass. Okay, so simbol untuk dimension ini adalah capital M. Untuk length, kena square bracket dulu. Okay, so kita kena letak simbol untuk dimension dia adalah L. Capital L. Kemudian, dimension untuk time taken, kena letak square bracket dulu. And then kita ambil simbol dia capital T, simbol untuk dimension dia. And then kita pergi kepada electric current, kita pakai capital I. So simbol dimension untuk I adalah I. Temperature, simbol dimension dia adalah theta. Dan amount of substance, simbol untuk dimension dia adalah N. Dimension can be treated as algebraic quantities through the procedure called dimensional analysis. So, the uses of dimensional analysis. First one is to determine the unit of the physical quantity. Okay, next one is to determine whether a physical equation is dimensionally correct or not by using the principle of homogeneity.
So the principle of homogeneity is dimension on the left hand side equal to dimension on the right hand side. Next one, the uses of dimensional analysis is to derive or construct a physical equation. Dimension of dimensionless constant is 1. Example here, kalau kita ada contoh dalam equation kita, let's say kita ada v square equal to u square plus 2as. So, dimension untuk nilai 2 ini adalah 1 sebab dia nilai 2 ini dia adalah dimensionless. Okay, dan refractive index juga nilai dia adalah 1 sebab kan refractive index dia tak ada unit, dia hanya nilai. Contoh medium bagi kat sini adalah 1.33. So, untuk refractive index, dimension untuk refractive index adalah 1. Dimension cannot be added or subtracted. And then the validity of equation cannot be determined by dimensional analysis. So how we determine the equation? We determine by using experiment. Okay, next linear outcome is determine the dimension of derived quantities. So we go for the example. So example 1.1, determine a dimension and the SI unit for the following quantity. A, velocity, B, acceleration, C, linear momentum. So we go for the A, velocity. So kita tahu velocity adalah change in displacement over time interval. So kalau kita nak pakai terus kepada physical quantity dia, kita buat langkah pertama adalah buatkan dia square bracket untuk velocity and then square bracket untuk change in displacement, kemudian square bracket untuk time interval setiap satu. Okey, ataupun kita dah tahu dia punya simbol untuk velocity adalah small v, so kita pakai simbol saja tapi kena letak square bracket. Square bracket untuk v, square bracket untuk S, displacement, dan square bracket untuk delta T. Okay, kemudian simbol untuk dimension untuk displacement. Okay, kita kena refer kepada displacement. Displacement is we want to measure something. So measure kita akan pakai length. So length kita akan refer kepada basic quantity dia adalah length. So, dia punya dimension adalah capital L. Dan untuk time taken, kita pakai simbol untuk dimension dia adalah T. So, dia akan jadi L per T. Dan daripada dimension ni, kita boleh tahu dia punya SI unit. Untuk length, refer kepada meter. Untuk T, dia akan refer kepada S. Soalan seterusnya adalah untuk mencari dimension untuk acceleration dan SI unit untuk acceleration. So, for the first step is we must know the equation for the acceleration. So, the acceleration is equal to delta V over delta T. So, untuk buat dimension, perkara pertama adalah kita mesti square bracket untuk setiap simbol yang kita guna. Delta A, square bracket untuk delta A, square bracket untuk delta V dan square bracket untuk delta T. Okay, pada soalan A, kita dah dapatkan dimension untuk velocity. So, untuk soalan acceleration, kita hanya tulis terus L per T dan untuk delta T, simbol dimension dia adalah T. So, dimension untuk acceleration adalah L per T square. Dan untuk dapatkan SI unit untuk acceleration, kita refer kepada dimension yang kita dapatkan tadi. Length adalah meter. Masa
capital T refer kepada second. So unit untuk acceleration adalah meter per second square. Kita pergi kepada soalan seterusnya, momentum. So perkara yang pertama kita kena buat adalah tulis equation untuk momentum. So kita tahu momentum adalah mass times with V. So untuk buat dimension, kita kena square bracket untuk P, square bracket untuk mass dan square bracket untuk velocity. Okay, and then untuk mass, simbol untuk dimension untuk mass is capital M, and simbol untuk V, dimension untuk V kita dah buat pada soalan A, L per T. So dimension dia adalah ML per T. Okay. Dan SI unit dia kita akan refer ni. Okay, mass adalah kepada kilogram, L kepada meter dan masa adalah second. So unit untuk momentum adalah kg meter per second. Now we continue with verify the homogeneity of equation using dimensional analysis. First question, deduce the unit of eta in terms of basic unit for the equation below, f over a equal to eta dv over dl, where f is force, a is area, delta v is change in velocity, and delta l is change in distance. Okay, first of all, we must rearrange the equation of eta and become eta as a subject. So from the equation of f over a equal to eta delta v over delta l, eta equal to f delta l over a delta v. So you want to make a dimension of eta. So square bracket of eta equal to square bracket of the f, square bracket of the l, square bracket of the a, square bracket of the delta v. So sekarang ni untuk delta l, kita dah ada l untuk simbol dimension of delta l. Okay, delta v adalah velocity and a adalah area. So untuk force, dia bukan in terms of dalam basic unit lagi. Kita kena keluarkan dimension untuk f dalam basic unit. F is equal to m a. And kita tahu acceleration pun bukan dalam basic unit lagi. So a is equal to delta v over delta t. So mesti square bracket untuk semua bila kita nak buat dimension. Okay, and then delta v is equal to delta s over delta t. So delta s displacement in terms of l, symbol of dimension of delta s adalah l, dan simbol untuk delta t untuk dimension dia adalah capital T. So ia akan jadi L per T. So kita masukkan delta V tadi dalam dimension of acceleration. So dia akan jadi L T per T. So finally, untuk dimension untuk acceleration dia akan jadi L per T square. So kita masukkan kedua acceleration ke dalam dimension of F to find the dimension of F. So M, capital M. So A adalah L T negative 2. Okay, sekarang ni area pula. So area length times with length. So kita akan dapat L square. So kita masukkan kedua ni untuk F dan area ke dalam dimension of eta.
So that get equal to m l t negative 2. Delta L adalah L. Okay, area adalah L square. Dan untuk velocity dia adalah L t negative 1. L, finally dia akan jadi M L negative 1 T negative 1. So ini adalah dimension untuk eta, dan SI unit untuk M dia akan refer kepada kilogram, untuk L dia akan refer kepada meter, dan untuk T dia akan refer kepada second. So kg per meter per second. Okay, soalan seterusnya, soalan nombor 2. A sphere of radius r. So bila kita baca soalan, make sure kita faham dulu apa kita faham dan identify all the information given. So first, a sphere of radius r. Radius r, density rho s. Falls in a liquid of density rho f, it achieve a terminal velocity vt, is given by following expression. Okay, where k is constant and g is acceleration due to gravity. Determine the dimension of k. So, bila kita baca soalan, kita nak dapatkan dimension of k, kita kena rearrange dulu sampaikan k jadi subject daripada equation yang diberi. So first, k is equal to 2 over 9 r square g over vt. So rho s minus rho f. Okay, so untuk kita buat dimension untuk k, make sure kita kena square bracket untuk semua quantity yang kita guna. Square bracket untuk k, square bracket untuk 2 over 9, square bracket r, square bracket g, square bracket terminal velocity, square bracket density s minus density f. Okay, so bila kita square bracket untuk semua, kita kena identify setiap satu untuk dapatkan dimension masing-masing. Okey, untuk first of all, untuk r tadi kita tahu dah dimension untuk r adalah l square. Okey, dimension untuk g, untuk gravitational acceleration, ini adalah nilai constant 9.81 per meter square. Okey, sebenarnya daripada meter per second square, kita boleh dapatkan dia punya dimension. So, kita nak tulis dimension, mesti square bracket G. So, baru kita letakkan simbol dia. LT negative 2. Okay, and then, untuk terminal velocity, dan kita dah buat sebelum ni, untuk soalan yang pertama. So, dia akan jadi L per T. Okay, untuk rho density, density adalah sama juga dengan mass per volume. Okay, so dia akan jadi L. Kalau kita dah tahu volume, dia akan jadi T cube. So, sorry. Okay, untuk M, dia adalah M, capital M. Okay, untuk volume kita tahu dia adalah area ataupun dia adalah length kali height. So, dia adalah M per L cube. Okay, yang ini untuk rho S minus with rho FS. Okay, yang ini dia adalah sama dimension dia. Rho S equal to rho F. So, equal to rho. Ok,
Okay, yang mana rho yang tadi kita dah buat kat atas ni. So, kita substitute semua kat pada equation K. So, dimension untuk 2 over 9 adalah 1. Okay, R square tadi adalah L square. G dia adalah LT negative 2. Dan rho S minus rho F ini sama juga dengan rho. So, simbol untuk dimension dia adalah ML negative 3. So, over dengan terminal velocity kita tadi, LT negative 1. So, kita akan cancel di sini. And dia akan jadi M L negative 1 T negative 1. So, ini adalah dimension untuk K. Soalan yang ketiga, Bernoulli equation relating pressure P and velocity V of a fluid moving in a horizontal plane is given as P plus half rho V square equal to K, where rho is density of the fluid and K is a constant. Determine the dimension of the constant K and its unit in terms of basic unit. Untuk equation yang kita ada added here, so equation ini dikira sebagai dimensionally correct. So maksudnya dimension untuk K adalah sama dengan dimension untuk pressure ataupun dimension untuk K adalah sama juga dengan dimension of half rho V square. Okay, untuk menjawab soalan ni, kita boleh jawab dia guna yang pertama ataupun yang kedua. Buat salah satu je. So, untuk yang ini, madam buat dua-dua supaya nak proof dia adalah sama. Tapi bila exam, hanya buat salah satu saja. So, delta K is equal to pressure, dimension untuk pressure. So, kita tahu dimension untuk pressure adalah F over A. So, yang mana F over A, kita dah buat soalan sebelum ni, dia akan jadi M L T negative 2 per L square. So, dia akan jadi M L negative 1 T negative 2. So, daripada dimension ni, kita akan dapat unit untuk K, iaitu kg m negative 1 s negative 2. Okay. Or, kita buat yang kedua. Kita nak proof daripada k adalah sama juga dengan half rho v square. Okay, half 1. Rho density over volume. So, dia akan jadi rho adalah density. Density is equal to mass over volume. Mass over volume. Mass M L negative 3. And the velocity is L T negative 1 but square. So, jadi M L negative 3. L square T negative 2. So, dekat sini kita akan nampak dia akan jadi M L negative 1 T negative 2. So, untuk yang nombor 2 ni, dia akan sama dengan yang atas ni tadi. So, unit dia pun akan samalah. So, KG M negative 1 S negative 1. Okay. Kita sama soalan nombor 4. Determine whether the following expression is dimensionally correct or not, given the equation F equal to 1 over 2 pi set G over length, where F is frequency, L is length, and G is gravitational acceleration. So, untuk kita mula menjawab soalan ini, kita kena start dengan equation from the left hand side, which is frequency.
So, frequency kita kena tahu equation dia adalah 1 per T. 1 per period. So, 1 adalah dimensionless. So, 1. And period simbol untuk dimension dia adalah T. So, dia akan jadi per T. Untuk right hand side, square bracket of 1 over 2 pi set G over length. So, dia akan jadi square bracket 1 over 2 pi and then square bracket G dan set tu Madam tukarkan dia kepada half over length. Madam tukarkan dia kepada half. Okay, G adalah constant dan kita tahu unit dia adalah meter per second square. So, square bracket of G to find the dimension, it become L per T square. Daripada sini, 1 per 2 pi adalah dimensionless. So, bernilai 1. And then, G tadi L T negative 2. So, power of half. And then, L half. So, daripada sini akan jadi L half. T negative 1. So, over L power of half. So, kita cancel. Dia akan jadi T negative 1. So, bila kita tengok left hand side and right hand side kita sama. Per T. So, maksudnya daripada atas ni kita membuat kesimpulan. Dimension of left hand side equal to dimension of right hand side oleh itu the expression is dimensionally correct. Thank you.